Irfan, tereng. Ibu ada belikan anak patung. Cantik tak? Anak patung? Cantiknya, Kak. Tapi itu perempuan punya. Irfan nak lelaki punya ada tak? Ada. Ibu kata, ibu boleh belikan Irfan anak patung tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Ibu kata kan, Irfan kena tahu nama anggota-anggota badan. Irfan tahu, Irfan tahu. Tapi Irfan tahu mata dengan telinga je. Ya. Tak apalah, nanti kita tanya ibu. Jom cari ibu. 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 Ibu kat mana? Irfan nak juga anak patung. Ibu. Anak patung mana? Ibu. Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot prasekolah Didik TV KPM. Bersama saya pengacara anda, Abang Irfan. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang cukup menarik. Tetapi sebelum itu, tahu tak siapakah guru yang akan bersama Abang Irfan? Tak tahu kan? Kalau nak tahu, jom saksikan dulu profil guru kita. Baiklah, sekarang ini kita ditemani oleh seorang guru, iaitu jurubahasa isyarat kita, Cikgu Zaharatul Azma binti Muhammad Kamal dari SK Taman Bunga Raya 1 Rawang, Selangor. Terima kasih Cikgu kerana turut serta bersama kami untuk episod kali ini. Dan tentunya hari ini Abang Irfan bersama dengan Cikgu Noraini binti Andi Arif dari SK Sri Perak, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, apa khabar semua? Apa khabar? Cikgu harap semua dalam keadaan bersedia, dalam keadaan sehat dan ceria untuk bersama-sama dengan cikgu pada pagi ini. Nampaknya Irfan pun ceria, cikgu pun ceria dan penonton di rumah pun ceria juga bersama kita. Jadi, untuk hari ini Cikgu Noraini, apa yang kita nak belajar sebenarnya? Tadi kenapa Irfan ada nak dapatkan anak patung, cari ibu dan sebagainya? Okey. Murid-murid di luar sana, hari ini kita akan belajar tentang anggota badan dan fungsinya. Nanti kita juga akan belajar tentang organ deria dan fungsinya. Jadi cikgu harap semua boleh sedia dan terus bersama dengan cikgu pada hari ini dalam keadaan yang ceria, sedia. Jadi semua kena bersedia dan semua kena ceria untuk pembelajaran kita hari ini mengenai anggota badan. Jadi cikgu, anggota badan tu apa sebenarnya? Anggota badan ni sebenarnya adalah apa yang ada dalam pada bukan dalam ni. Apa yang ada daripada rambut kita sampailah ke hujung kaki kita, pada rambut kita sampailah ke hujung kaki kita. Dari atas sampai bawah lah. Dari atas sampai bawah itulah anggota badan kita. Oh, macam Irfan tadi kan, Irfan ada tahu dua je. Yang pertama Irfan tahu mata dan Irfan tahu telinga. Telinga. Ada banyak lagi ke cikgu? Ya, dalam badan kita ni Irfan, kita ada deria. Kita ada deria untuk mengesan rangsangan-rangsangan yang berupa segaran. Macam cahaya, bunyi, rasa. Nanti kita belajar deria tu. Nanti kita belajar sama-sama. Nanti kita belajar sama-sama deria. Okey, macam deria sekarang ni kita bagi contohlah dulu kan. Sekarang ni Irfan tengah bercakap dengan cikgu. Sekarang ni kita menggunakan apa cikgu? Rasa-rasa Irfan? Kita menggunakan mulut. Okey. Dan kita gunakan telinga sebab nak dengar. Pandailah Irfan. Tak belajar lagi kita dah pandai lah. Tak ada Irfan. Ini pengetahuan sedia ada. Bagus Irfan. Nanti kita belajar lagi dalam lagi. Lagi dalam lagi. Tentang anggota badan ini. Rasanya kan Irfan? Ya, saya. Macam cikgu sekarang ni. Cikgu tengah pegang anak patung ni. Rasa anggota badan apa yang terlibat ni? Apa yang cikgu gunakan ni? Yang pertama Irfan nampak rambut dia warna kuning itulah. Macam Irfan. Kenapa dia punya rambut warna kuning, Irfan punya warna hitam? Sebab Allah ni dah jadikan manusia ni bervariasi. Berbeza-beza. Bervariasi. Maknanya ada rambut yang warna hitam, ada warna kuning. Ada kuning, ada coklat. Lagi satu Irfan nampak yang ketara dari segi mata.
mata kan? Kenapa mata dia warna biru tapi Ifan punya warna hitam? Ifan nak mata biru juga. Yalah, Allah dah jadikan kita begitu. Kita kena reda dan qadar Allah. Kita kena terima seadanya. Seadanya. Kita kena syukur. Syukur. Okey. Apa lagi cikgu yang kita ada sekarang ni dekat anggota badan? Patung yang comel ni. Comel kan patung ni? Dia ada warna kulit. Kulit yang cerah. Okey. Sama macam Irfan, cerah kulit. Cikgu pun sama. Okey. Irfan, kenapa ya Allah tu jadikan kita tak sama? Kita ada mata. Kita ada rambut setiap tapi setiap orang ada keistimewaan sendiri. Sebab lagi satu kalau sama kan, nanti kita keliru kan. Oh betul Irfan juga. Sana pun Irfan. Di mana-mana ada Irfan. Itulah hikmahnya kenapa Allah jadikan kita ni berbeza-beza. Walaupun kita mempunyai mata yang sama, ada mata, Irfan ada mata tapi berbeza dari segi bentuknya. Betul tak? Betul. Kita sama 100%. Supaya kita boleh membezakan antara satu sama lain dan kita boleh mengenali antara satu dengan yang lain. Betul tu cikgu. Baiklah, terima kasih untuk penerangan di segmen ini. Nampaknya hari ini kita akan teroka lagi pelbagai anggota badan yang patut kita tahu. Jadi apa kata sekarang kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, manusia mempunyai anggota badan yang mempunyai fungsi tertentu. Contohnya, kaki untuk berjalan, tangan untuk menulis, mulut untuk bercakap, mata untuk melihat dan seumpamanya. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM bersama dengan Abang Irfan dan Cikgu Noraini. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai anggota badan. Irfan pun dah tak sabar hari ini. Apa kata? Jom Cikgu kita mulakan. Okey, Assalamualaikum murid-murid di luar sana. Kita berjumpa lagi. Okey, hari ini Cikgu harap semua dalam keadaan bersedia dan ceria untuk terus bersama dengan Cikgu. Okey, kita mulakan. Okey, anggota badan dan organ deria. Okey. Anggota badan. Apa tu anggota badan? Anggota badan ini ialah apa yang ada daripada hujung rambut ke hujung kaki kita. Okey? Kita mulakan daripada kepala. Okey, saya harap semua murid-murid sudah bersedia untuk menyebut dan menunjukkan anggota badan masing-masing. Bersedia semua ya? Dah bersedia, Cikgu. Okey, dah bersedia semua. Irfan dah bersedia? Dah bersedia. Okey, kita mula daripada kepala. Okey. Kepala kita ada rambut. Rambut. Okey, semua sama-sama sebut. Rambut. Rambut. Yang kedua, kita ada dahi. Sebut dahi. Sebut. Dahi. Pandai Irfan. Dahi. Murid-murid di luar sana juga sebut sama-sama dan tunjukkan sama-sama. Dahi. Dahi. Pandai. Okey, yang ketiga, kening. 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 Pandai Irfan. Yang keempat adalah mata. Mata. Kita ada berapa mata? Kita ada dua mata, Cikgu. Pandai Irfan. Apa gunanya mata kita ni? Mata untuk melihat. Kita melihat semua benda kan? Okey, seterusnya ialah telinga. 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 Telinga ada berapa? Telinga ada satu, ada dua. Ada dua telinga. Biasa kita gunakan telinga ni untuk mendengar. Betul. Okay. Kalau kita tutup telinga, kita boleh dengar tak? Tak boleh. Kita tak boleh dengar. Okey, kita teruskan. Murid-murid di sana, hidung. 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 Apakah guna hidung kita ni? Ialah untuk bernafas. Kita bernafas melalui hidung. Lagi kita menghidu daripada hidung juga. Kalau nak bawa makanan yang sedap-sedap pun, hidunglah kan, Cikgu. Kita hidup. Okey, kita teruskan. Kita ada pipi. Sebut. Pipi. Pandai. Kita ada mulut. Mulut. Pandai. Mulut ni kita guna untuk bercakap. Betul. Macam sekarang kita guna untuk bercakap. Selain daripada bercakap, kita guna untuk apa ya, Irfan? Kita guna untuk makan. Untuk makan. Okey. Ada lagi tak?
Selain makan, bercakap, apa lagi ya? Kita boleh. Kita gunakan mulut untuk apa? Untuk minum pun boleh. Untuk minum. Pandai Irfan. Okey, kita teruskan. Okey. Kita ada dagu. Dagu. Dagu yang sama-sama dekat bawah ni. Ya. Dagu. Okay. Dagu. Dagu. Picit-picit dagu tu. Picit-picit dagu. Okey, okey. Gitu. Okey. Seterusnya kita lihat kepada badan, tangan dan kaki. Okey, Irfan sedia? Dah sedia, cikgu. Okay, murid-murid semua di luar sana sudah sedia? Sedia. Okey, kita sama-sama sebut dan tunjukkan. Okey, yang pertama sekali. Kita ada bahu. Sebut. Bahu. Kita ada berapa bahu? Dua. Kanan dan kiri. Ya, kanan dan kiri. Okey, kita teruskan. Kita ada dada. Dada. Okey, dada. Okey, kita ada siku. Siku. Pandai, Irfan. Okey, kita ada tangan. Tangan. Kita ada jari. Jari. Kita ada jari. Okey, tangan kita ni biasa kita guna untuk apa, Irfan? Kita guna untuk menulis. Menulis, betul. Macam biasa untuk makan. Pandai, Irfan. Banyak lagi kan, Irfan? Okey, banyak lagi kegunaan tangan, cikgu. Okay. Seterusnya, kita ada paha. 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 Kita ada lutut. Lutut yang bulat kat sini juga. Ya, sini. Okey, okey. Ini lutut kanan, lutut kiri. Okey. Dan kita ada betis. Betis yang mana, cikgu? Yang belakang. Kat sini betis. Betis yang belakang. Belakang. Okey, kita ada kaki. Kaki yang dekat dalam kasut ni. Kita ada kaki. Tak boleh nampak. Irfan dan murid di luar sana, daripada anggota badan kita ni, kita ada organ deria. Organ deria? Kenapa dikatakan deria? Dia mengesan rangsangan-rangsangan yang ada di persekitaran. Okey, contohnya, contoh memang betul pun deria. Kita ada lima deria. Okey. Deria yang pertama iaitu mata untuk melihat. Okey, mata kita itulah organ deria kita. Itulah organ deria kita. Ini mata. Organ deria mata untuk melihat apa kepada cahaya. Okey, yang keduanya iaitu hidung. Hidung. Hidung kita untuk mengesan bau. Kita ada bau. Bau wangi, bau busuk, bau aroma terbakar, bau makanan dan macam-macam bau. Itulah rongga hidung. Hidung kita. Di sini, cikgu. Yang seterusnya ialah telinga. Telinga. Telinga kita, kalau kita tengok dalam ni, dia ada rongga telinga kita. Kita ada yang warna putih tu adalah gegendang. Gegendang telinga. Yang sangat peka. Jangan rosak. Kalau rosak nanti kita tak boleh mendengar. Jaga elok-elok. Ya, jaga elok-elok. Yang seterusnya ialah lidah. Lidah. Yang ini cikgu. Mana organ lidah? Lidah kita ni ada bahagian-bahagian tertentu yang boleh mengesan, rasa pahit, masam, masin, manis. Masam, pahit, masin, manis. Dan yang terakhir ialah kulit. Dan kulit ini adalah anggota organ deria kita yang paling besar pada tubuh badan kita. Sebab ialah cikgu, dari kepala sampai kaki semua ada kulit. Ya, sebab ini. Apa fungsinya kulit ini? Ialah untuk sentuhan. Sentuhan sangat peka pada rangsangan terhasil pada sentuhan. Okey, contohnya kita rasa sejuk. Okey. Sejuk kulit. Kulit yang menyentuh, kulit yang merangsang. Kulit ini terang. Kulit. Lepas tu kita rasa licin. Cuma sentuh licin. Kulit juga. Kulit juga yang merasa kita rasa kasar. Cuba Irfan pegang baju Irfan. Kasar sikit. Kasar sikit kan? Dan sebagainya. Jadi itulah Irfan kita belajar untuk hari ini. Anggota badan dan organ deria kita. Baik, itulah dia pembelajaran kita pada hari ini mengenai anggota badan dan juga organ deria. Jadi apa kata kita berehat seketika? Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Tahukah murid-murid, manusia mempunyai lima organ deria iaitu mata untuk deria penglihatan, telinga untuk deria pendengaran, hidung untuk deria bau, lidah untuk deria rasa dan kulit untuk deria sentuhan.
Didik TV KPM. Masih bersama kami dalam Didik TV KPM, Cikgu Nuraini. Ya. Kenapa banyak sangat barang dekat depan kita ni? Kita nak buat apa? Kita nak main, Irfan. Main? Irfan suka kalau nak main permainan ni. Okey. Mula-mula di luar sana pun nak main sama kan? Betul. Kita selalu main sama. Okey, Irfan nak main apa, Irfan? Yang ni kan, Irfan tertariklah, Cikgu. Kenapa macam muka dia tak siap ni, Cikgu? Muka dia tak siap. Itulah kita nak main hari ini. Okey. Nama permainan ini ialah permainan puzzle anggota badan. Puzzle anggota badan. Menariklah. Puzzle anggota badan. Okey, Irfan dah mula. Nak mula? Okay. Apa yang Irfan kena buat, Cikgu? Irfan kena cari. Irfan kena dengar teka-teki Cikgu ni. Okey. Teka-teka. Irfan fikir. Lepas itu, Irfan teka. Apakah nama anggota badan itu? Apakah namanya? Dan cari anggota badan di sini dan tampalkan di sana. Oh, okey. Irfan kena fokus, kena dengar dulu apa yang cikgu cakap. Ya, betul, ambil Irfan di sini, tampal di sini. Ya, betul. Okay. Jadi, okay. Apa kata soalan yang pertama? Kita mulakan. Okey, soalan yang pertama. Saya digunakan untuk mendengar. Okey, saya digunakan untuk saya mendengar. Saya berada di sebelah kiri. Belah kiri. Apakah dia? Saya digunakan untuk mendengar. Mendengar. Belah kiri. Dan betul ada di kiri. Mendengar. Okey, okey. Irfan buat dulu ah. Cuba. Murid-murid di sebelah sana cuba lihat, betul tak Irfan tampal? Betul tak tempat dia tu? Betul Irfan. Betul. Tepuk tangan untuk Irfan. Sebab Irfan tahu cikgu cakap tadi. Untuk mendengar kita menggunakan telinga. Ya. Ini kan gambar telinga. Irfan, soalan yang kedua. Silakan. Soalan kedua ialah saya ada dua. Okey, ada dua. Okey. Ada dua. Saya ada di kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Saya digunakan untuk menyentuh. Menyentuh. Memegang, menyentuh. Seingat saya, cikgu cakap menyentuh, tadi kalau untuk menyentuh kan? Kita guna sentuh, pegang. Okay. Ada di kiri dan kanan. Apakah dia? Okay. Irfan ambil dulu. Ya, ambil dulu. Fikir dulu. Murid-murid di rumah juga. Betul ke tak yang baru pilih ni? Ya, okay. Betul. Kanan ni kita tampal dulu. Okey. Ada di kiri, ada di kanan. Okey, kita tampal dulu. Betul tak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey. Macam pandailah Irfan. Betul Irfan. Apakah nama anggota badan itu Irfan? Ini? Ya. Kulit. Kulit. Tangan. Anggota badan Irfan. Maafkan saya. Tangan cikgu. Tangan. Saja nak bergurau. Ya kan? Ya, no. Kalau tak gurau nanti tak ceria-ceria. Betul. Okey. Sekarang kita dengar pula soalan yang ketiga. Mari kita. Silakan. Soalan yang ketiga ialah saya digunakan untuk melihat. Untuk melihat semua benda yang ada. Saya peka dengan cahaya. Apakah dia? Okey. Senang soalan cikgu ni. Bila cakap berkenaan dengan untuk melihat peka cahaya, tak lain tak bukan itu adalah mata. Okey. Betul lah Irfan. Okey. Betul lah puzzle betul. Irfan seronok tak main ni? Seronok cikgu. Ada sikit lagi, sikit lagi. Macam dah nak siap dah ni. Okey, okey. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya ialah saya ada dua. Saya ada dua. Saya digunakan untuk berjalan, berlari, melompat. Rasanya apakah saya? Kalau awak nak tahu awak tu siapa, awak tu adalah kaki. Sebab kaki digunakan untuk berjalan, berlari dan melompat. Okey, kita letak dulu kaki ni di sini. Murid-murid di sana kena pastikan ya. Kaki kanan, kaki kiri. Betul. Kaki kanan, kaki kiri. Okey. Baik, Irfan tampal dulu cikgu. Tampal dulu. Okey. Okey, soalan seterusnya. Saya digunakan untuk menghidu. Saya juga digunakan untuk bernafas. Menghidu dan bernafas. Bernafas. Irfan cuba. Adakah kita gunakan mata? Ini. Kita gunakan hidung, cikgu. Cari mana hidung? Hidung. Ini hidung. Hidungnya panjang. Okey, hidung panjang. Pun ada kan? Tapi okey. Baik. Hidung kita ini ya, hidung kita. Okey. Hidung. Okey, seterusnya soalan terakhir Irfan untuk puzzle ini. Saya digunakan untuk bercakap. Bercakap seperti sekarang ini.
Saya digunakan untuk makan. Makan. Apakah saya? Mestilah kalau bawa makan ni bagilah ke Ifan cikgu. Sebab Ifan tahu memang kita akan gunakan mulut. Betul. Okay. Tepuk untuk Ifan. Ifan, soalan tambahan Ifan. Soalan tambahan. Selain daripada bercakap, selain daripada untuk makan, apa lagi kita boleh gunakan untuk hidung? Untuk hidung? Untuk hidung. Maaf Ifan, cikgu tersilap. Apa lagi yang kita boleh buat menggunakan mulut? Mulut. Untuk mulut, cikgu, kita boleh mengunyah, kita boleh minum. Apa lagi cikgu kita boleh buat? Makan, minum. Okey, betul Irfan? Betul tu. Betul tu. Kita buat tangan untuk Irfan semua. Terima kasih. Pandai Irfan. Okey, Irfan, nak main lagi? Mestilah tak cukup satu permainan cikgu. Kita main. Nama permainan itu ialah fikirkan dan padankan. Fikirkan. Okey, fikir. Padankan. Okey, Irfan, cuba terbalikkan holobot ini. Terbalikkan? Ada benda ke belakang ni? Ada magic. Ada bintang tu, Irfan. Abrakadabra. Okey, Irfan. Irfan tengok. Itu nama dia Isha. Isha. Hai Isha. Okey. Isha, comelkan Isha. Comel. Irfan, cuba tengok gambar yang pertama. Irfan rasa rasa-rasa. Irfan tengok. Okey. Irfan tengok apakah yang dilakukan oleh budak yang bernama Isha. Okey. Nampaknya Isha tengah pegang bunga dan dia macam tengah menghidu. Cuba Irfan tengok barang di belakang situ. Cuba cari bunga. Okey. Cari bunga. Dah dan cuba bunga. Irfan hidu. Okey. Ada bau tak? Wangi kan? Wanginya bunga ni. Wangi bunga itu. Jadi Irfan tengok ada gambar-gambar organ deria di situ. Okey. Gambar-gambar deria. Okey, bahagian-bahagian anggota badan kita yang ada organ deria yang boleh mengesan bau tadi. Baik. Cuba cari. Kalau menghidu, organ yang mana? Yang mana satu? Jadi Irfan kena ambil dan tampal ke, cikgu? Ya, tampal. Tampal. Jangan lupa Irfan, ambil gam. Jangan lupa. Okey. Seperti biasa yang kita tahu, kalau untuk menghidu ataupun mengesan bau, kita menggunakan hidung. Okey. Apa lagi rasa deria yang digunakan dalam aktiviti ini? Sentuhan. Betul. Betul. Dia pegang bunga tu. Kalau sentuhan yang satu? Sentuhan kita gunakan ini cikgu, kita gunakan tangan. Ya. Ada lagi tak deria yang terlibat? Itu saja kan? Sebab mata dia pun tertutup tu. Mata dia tertutup kan? Tertutup. Sebab dia dengan bau kan? Menghayati bau menghayati wangi bunga itu. Okey. Seterusnya yang kedua tu Irfan. Baik. Apakah yang dibuat oleh budak yang bernama Isha itu? Irfan nampak sekarang ni Isha tengah pegang belon. Cuba Irfan pegang pula. Ada belon. Okey. Dia kena buat Irfan baru Irfan boleh rasa sendiri. Irfan takutlah cikgu nanti pecah macam mana. Okey. Cuba Irfan fikirkan apakah deria yang terlibat dalam aktiviti ini. Okey. Sekarang ni Irfan tengah pegang belon dan Irfan tengah menggunakan kulit tangan untuk pegang. Jadi apakah? Untuk yang ini jawapannya adalah kita menggunakan kulit cikgu. Ya, kulit. Kulit untuk pandai Irfan. Okey. Apa lagi deria yang terlibat dalam aktiviti ini? Apa lagi ya? Cikgu, kalau Irfan cakap mata boleh tak? Mata. Tengok belon. Betul. Iyalah Irfan. Kan betul juga betul. Kan? Betul. Okey. Pandai Irfan. Kita ambil mata. Irfan budak bijak. Cikgu pun yang ajak. Iya. Gitu. Okey. Ada lagi tak? Kalau itu saja kan dia tengah melihat sebab belon. Sebab dia macam tak bercakap je cikgu. Tak gunakan mulut. Tak gunakan hidung, tak bawa apa-apa. Okey. Betul. Tepuk untuk semua. Okey. Seterusnya. Ada lagi Irfan. Irfan ke sana cikgu eh. Izinkan saya. Okey. Boleh Irfan. Dah sampai. Okay. Cuba perhatikan gambar ini Irfan. Mari ke sana perhatikan gambar ini. Lihat betul. Okay. Apakah yang dilakukan oleh budak yang bernama Isha ini? Sekarang ni Isha tengah rasanya macam tengah mendengar lagu. Kan? Ya ke? Ha. Cuba Irfan buat.
cari okay. barangnya, Irfan buat sendiri. Okey. Kita ada pakai fon telinga. Ambil radio itu. Okey. Cuba hidupkan radio itu. Dengar bunyi tak? Seronoklah lagu ni, cikgu. Seronok tak lagu ni? Best tak? Lagu yang sama yang macam Isyak? Ya, lagu. Okey, tak boleh lama sangat. Nanti Irfan tak sempat nak habiskan Irfan, besok ni. Okay. Jadi Irfan, yeah. apakah deria yang terlibat dalam aktiviti ini? Tadi cikgu, bila Irfan dah pakai fon telinga tu, Irfan boleh dengar lagu. Dan kita tahu kalau untuk mendengar, kita menggunakan telinga. Telinga, betul. Okey, jadi kita ambil gambar telinga. Tampalkan di sini. Okey, tampal di gambar Isha ni. Seronok sangat tu, tersenyum-senyum dengan lagu. Pikir-pikir dan tak padankan. Okey, lepas tu apa lagi yang berlaku yang terlibat? Selain daripada telinga. Okey. Organ deri yang mana satu? Irfan nampak Isha tengah pegang. Radio. Jadi pegang sentuhan menggunakan kulit. Gunakan kulit. Kulit yang terang ni. Kulit yang menggunakan tangan untuk memegang. Okey. Apa lagi? Mata dia tu terbuka. Boleh juga letak mata, cikgu. Boleh. Boleh. Sebab mata terbuka, kan? Mata dia terbuka. Maknanya dia melihat. Ya, dia melihat radio. Okey. Menarik. Menarik. Okey, kita teruskan. Okey, letak sini juga. Boleh. Kita letak sini. Okey, seterusnya Irfan. Irfan tengok. Gambar yang terakhir ini, Irfan. Gambar yang terakhir. Okey. Gambar yang terakhir ini, apakah yang dilakukan oleh budak yang bernama Isha ini? Cikgu, Irfan rasa sekarang ni Isha tengah dahaga. Betul. Sebab dia tengah minum air itu macam sedap. Betul. Irfan haus tak hari ini? Haus tak sekarang. Okey, Irfan pergi minum air. Cikgu bagi minum air? Pergi. Cikgu bagi. Dengan izin cikgu, hari baik hati cikgu bagi minum air. Irfan. Okey. Fikir-fikirkan Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum sikit eh. Sambil minum tu cuba fikir-fikirkan apakah deria yang terlibat dalam aktiviti ini. Lega sikit. Okey, Irfan dah fikir. Sambil-sambil Irfan minum, Irfan fikir. Sekarang ni Irfan menggunakan deria apa? Deria rasa. Deria rasa. Rasa apa? Rasa sedap air sirap tu. Manis sedap rasanya. Okey. Jadi untuk kita dapatkan deria rasa ni, kita menggunakan lidah. Lidah. Cuba cari lidah. Ini gambar lidahnya. Okey. Jadi kita ambil dulu gamnya. Ya, pandai. Saya ke sini. Ya, letakkan Irfan. Okey. Yang mana satu lidah Irfan, yang atas ke yang ni? Yang ini cikgu. Yang atas ni gigi. Pandai Irfan, bijak Irfan. Okey, apa lagi deri yang terlibat? Okey. Seperti biasa dia tengah memegang cawan yang berisi air. Jadi itu merupakan langkah menggunakan kulit. Okey, Irfan, tampalkan. Okey, baik. Tangan kita ni ada kulit yang menyentuh gelas rasa licin. Lagi mata. Mata rasa terlibat tak? Tak, sebab dia tengah tutup. Tutup mata. Okey. Hidu. Terlibat tak? Terlibat juga sebab nak bawa air tu. Ya air kan? Tu masih elok ke tak elok ke kan? Betul Irfan. Pandai Irfan. Betul lah cikgu. Okey, pandai. Okey, murid-murid di luar sana, kita sama-sama berikan tepukan untuk yang gemuruh untuk Irfan. Terima kasih. Seronoklah cikgu hari ini. Seronok kan? Okey, murid-murid di sana, cikgu harap pun seronok. Okey, untuk hari ini kita telah pun belajar tentang anggota badan dan juga organ deria dengan fungsi-fungsinya. Cikgu rasa apa yang kita ada dari hujung rambut ke hujung kaki ni kita syukuri sentiasa. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak kerana bersama Irfan hari ini dalam slot prasekolah mengajar kita mengenai anggota badan dan juga organ deria. Seronoklah hari ini sebenarnya cikgu. Irfan belajar dari A sampai Z mengenai anggota badan yang patut kita tahu kan. Dan Irfan harapkan ilmu yang telah diberikan oleh cikgu Nuraini kepada murid-murid dapat memberi manfaat yang secukupnya. Okey. Baik cikgu, sebelum kita berpisah pada hari ini, saya yakin dan percaya cikgu akan sanyikan satu lagu. Kita nyanyi bersama-sama. Kalau semua dah bersedia, jom kita nyanyikan lagu dengan tajuknya. Tajuknya anggota badan. Silakan. Kita nyanyi bersedia semua. Kalau tahu, kita ikut sama-sama. Sama-sama cikgu. Buat pergerakan. Untuk melihat-lihat, tiba-tiba saya dengar bunyi yang ada.
satu hidung saya untuk menghidu bau, satu lidah saya untuk merasa-rasa. Dua tangan saya pegang benda yang ada, pegang-pegang. Kaki saya jalan sini sana. Satu mulut saya cakap yang baik saja, syukur sentiasa dengan anugerahnya. La 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 la, nyanyi sama-sama. La 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 la. Terima kasih, jumpa lagi. Bye bye. Bye bye. Didik TV KPM.